Ya, saya sangat terima kasih kepada Kanjeng Sunwun Pakubuwono ke-13 yang telah memperhatikan kami selaku ketua umum organisasi sosial untuk dikasih sebuah penghargaan, yaitu atas nama Kanjeng Pangeran Notonegoro. KP Notonegoro. Jadi panjangnya adalah Kanjeng Pangeran Dr. Haji Karno Hadi Notonegoro SCMM. Ini dalam penganugerahan ini sebagai penganugerahan langsung dari Raja Keraton Jawa. Kami dapat langsung dari beliaunya karena kami selama ini memang aspek umum Senkomitra Polri tentunya adalah organisasi sosial dan juga tentang Kamtibmas, pemerhati Kamtibmas yang bermitra dengan Kepolisian Republik Indonesia. Ini merupakan sebagai yang dinilai kriteria yang tadi karena organisasi betul, sosialnya. Betul, betul. Jadi kami ingin juga membantu bagaimana nanti di Keraton Surakarta mungkin bisa kami memberikan kontribusi tentunya seperti itu ke depan. Dengan mendapatkan gelar ini sendiri, mungkin untuk kedepannya sebagai ketua umum Senkon mungkin seperti apa, Pak Karno? Tentunya ini adalah kami sebagai ketua umum organisasi ini berarti kami ini diperhatikan, ya, kinerja kami selama ini diperhatikan, ya toh oleh baik oleh negara maupun oleh Keraton Surakarta sendiri, karena kami sendiri juga memperhatikan tentang keamanan ketertiban masyarakat. Ya, kalau disingkat dengan Kamtibmas, kemudian juga sosial dan juga sosial kebencanaan. Itu artinya sosial kebencanaan itu ketika terjadi sesuatu gunung meletus, kemudian seperti sekarang ini terjadi kebakaran hutan. Ini anggota kami di seluruh Indonesia yang ada di daerah itu kami terjunkan seperti itu. Kalau bidang keamanan ketertiban sendiri adalah kita dikomando oleh Polri, di mana kita siap 24 jam untuk anggota kami untuk diterjunkan ke dalam ketertiban keamanan dan pon masyarakat. Sampun, matur itu merasa bangga sebetulnya mempunyai sentono dalam seperti saya manggilnya Dimas. Kenapa? Jadi malah lebih muda daripada saya. Bergerak itu sudah lama sekali kan bergerak di bidang sosial maupun Kamtibnas. Hanya masalahnya baru sekarang kita mempunyai waktu untuk bersama-sama itu. Kemudian beliau juga mempunyai waktu untuk bisa sowan ke sini dan Sinun juga punya waktu kebetulan untuk bersama-sama berkumpul. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kemudian memberikan gelar kepada beliau ini sebagai Kanjeng Pangeran. Nah, gelar Kanjeng Pangeran ini bukan gelar abal-abal, tertinggi. Itu ada gelar yang tinggi sekali. Tertinggi. Nah, ini bukan main-main lah karena beliau juga menghargai prestasi dan kerja dari Dimas Karno Notonegoro menika yang sudah beberapa waktu itu mendharma baktikan dirinya itu kepada masalah keamanan dan masalah sosial dan sebagainya itu. Kita juga tahu kok beliau itu jalan kemana, kalau mau ketemu sama beliau paling gampang golek bencana, tapi kan gak lucu nih. Saudara bencana kudu golek beliau di situ kan juga gak lucu, tapi masalahnya adalah memang kejadiannya adalah seperti itu. Jadi perhatian Sinun juga sudah agak lama sebetulnya, hanya baru kesempatan pada malam ini saja gelar tersebut bisa diberikan kepada beliau. Kalau dari Keraton mungkin seperti itu.